Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Adi Putra Official. Teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya, teman-teman. Oke, teman-teman, di video kali ini kita sudah sampai di Kota Kuala Tungkal, teman-teman ya. Selamat datang di Kuala Tungkal, Provinsi Tanjung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Di video sebelumnya kita sudah melakukan perjalanan, saya buat dua video itu mulai dari Simpang Tuan sampai ke perbatasan, dan dari perbatasan sampai masuk kita ke Kota Kuala Tungkal ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk yang baru bergabung di channel YouTube Adi Putra Official, jangan lupa klik tombol merahnya dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, teman-teman semua, seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Karena dukungan teman-teman sangat membantu untuk perkembangan channel YouTube saya ini. Baik teman-teman, ini kita sudah masuk di Kota Kuala Tungkal. Nanti kita lihat apa aja yang ada di Kota Kuala Tungkal ini. Karena kita baru pertama masuk ke sini di Kuala Tungkal ini, jadi baru perdana ya. Jadi kita belum tahu apa aja, nanti kita eksplor beberapa video ke depan, kita eksplor Kota Kuala Tungkal ini, teman-teman. Baik teman-teman, karena kita baru memasukin Kota Kuala Tungkalnya ini, jadi kita belum lihat bagaimana suasana di pusat kotanya, pasar kotanya. Nanti juga di Kuala Tungkal ini, teman-teman ya, ini nanti kita yaitu di pasarnya itu ada pasar kerang, pasar udang atau sumbun gitu, teman-teman. Nah, nanti kita lihat ke sana apa aja yang ada di pasar Kota Tungkal ini, teman-teman. Jadi beginilah kayaknya kelihatannya di kita memasuki Kota Kuala Tungkal ini, teman-teman ya. Tidak begitu ramai dan ya lancar suasananya. Karena mobilitas kendaraan itu tidak begitu padat di kita mulai memasuki Kota Kuala Tungkal ini. Tapi nanti nggak tahu juga kalau kita udah sampai di pusat kotanya itu, kita lihat bagaimana, apakah ramai ataukah sepi. Jadi untuk penonton jangan lupa tonton terus. Nah, ini kayak ada kelenteng ya teman-teman, sangat besar teman-teman. Saya nggak tahu itu kelenteng apa. Tempat berada di sebelah kanan pinggir jalan di memasuki Kota Kuala Tungkal ini, teman-teman. Jadi Kota Kuala Tungkal ini, teman-teman, dianya berada di ujung sebelah barat Provinsi Jambi, teman-teman ya. Tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, teman-teman. Tahu namanya Kuala Tungkal. Jadi kalau teman-teman mau ke Batam melalui jalan air, itu teman-teman nanti lewat Tungkal ini, dan di Tungkal ini ada pelabuhan penyeberangan kapal Roro. Nanti dari sini baru teman-teman bisa berangkat ke Batam melalui kapal Roro. Oke, mungkin kita sudah mulai memasuki kotanya. Ini kita lihat ada pengerjaan jembatan ya teman-teman.
Oh, ini berarti jembatan jalur 2 yang sebelahnya lagi tapi belum selesai kayaknya. Jadi satu arah gitu kita ini. Memasuki kota Kuala Tunggal ini, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, mungkin ditonton saja teman-teman ya. Kita sampai ke kota Kuala Tunggal ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman.